problem. Hungry, hungry, dan teman-teman. Habis makan cloud bread, pasti senang. Kau mau membeli satu juga dan kita bisa balapan. Bagaimana? Iya, aku mau. Wah, ini banyak sekali. Ini semua adalah uang tabunganku. Kau ingin beli mobil mainan dan sekarang terwujud. Aku tidak sabar balapan dengan Cookie dan Ed. Aku yakin aku pasti akan menang. Brum. Senang berjumpa denganmu, Tuan Raccoon. Oh, selamat datang. Kami ingin beli mainan mobil balap. Oh, ada di sebelah sana. Oh, baiklah. Mobil balapnya. Ayo kita ke sana. Wow, apa itu? Wow. 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 Ini bagus sekali. Kakak, aku ingin beli yang ini. Hongshi, bukankah kau menabung ingin beli mobil balap ini? Ah, tidak mau. Yang ini lebih keren. Aku akan beli yang ini. Kau sudah pernah punya seperti ini? Tidak, belum pernah. Iya, 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 yow, brum, yow, brum, yow. Hongshi, coba lihat ini. Permiau, kakak benar. Ayo cepat. Wah, mobilku hebat, bisa juara. Walaupun kalah, mobilku juga hebat. Hongshi, bukankah seharusnya kau membeli mobil dan balapan dengan kami? Iya, kamu benar, tapi... Apa yang kamu pikirkan? Apa yang membuatmu menyemir sepatu? Ayah! Aku akan menyemir sepatu ayah setiap hari selama sebulan. Tapi ayah mau kan membelikanku mobil mainan. Mobil mainan? Ayah tidak tahu. Oh, ayah. Aku mohon. Boleh ya? Iya, baiklah. Kalau begitu, kau harus memastikan sepatu ayah mengkilap. Bagaimana? Setuju. Terima kasih, ayah. Hongshi, kau tidak boleh membeli mainan selain mobil balap. Baiklah, kakak. Kali ini aku tidak akan salah lagi. Apa itu? Wow, baiklah. Aku akan membelinya. Yo. Kakak, aku mau beli yang ini. Jangan lagi, Hongshi. Kau sudah punya yoyo sebelumnya. Kakek yang membelikanmu. Tidak, aku lebih menyuka yang ini. Aku akan membeli yang ini. Yang ini berbeda. Lihat, bukankah sama?
ini benar-benar sama. Oh, ibu, aku tidak seharusnya membeli ini. Aku seharusnya memikirkannya. Kalau begitu, kau kembalikan pada Tuan Rakun. Dia akan menukarnya untukmu. Benarkah? Benar. Hongxi, lain kali kau berpikir dengan matang ketika membeli sesuatu. Untuk melihat apakah kau benar-benar membutuhkannya. Mungkin saja kau sudah memilikinya. Baiklah, Bu. Kalau begitu, ya. Selesai. Bagaimana? Aku akan membeli ini kalau aku menginginkan hal yang lain lagi. Tidak mungkin aku akan membeli barang yang lain kalau aku melihat gambar ini. Itu adalah ide yang baik. Ibu selalu menulis daftar belanjaan ibu sebelum ibu pergi belanja. Jadi ibu tidak membeli barang mendadak. Tapi, mainan ini kan sudah kau beli. Kenapa kau menukarnya? Tuan Rakun, aku membelinya tadi. Tapi aku ingin menggantinya dengan mainan yang lain. Oh, begitu? Ya sudah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Dasar anak-anak. Macam-macam saja kemauannya. Hongxi, ayo bermainan. Bagaimana denganku? Aku adalah kereta mainan. Aku yakin kau pasti menyukainya. Benar. Tapi aku minta maaf. Aku kesini hari ini untuk membeli mobil balap. Iya, aku mau beli mobil balap. Hongxi, bukankah aku lebih keren dari mobil mainan? Kamu bagus sekali. Bagaimana? Permiau. Tidak, aku akan membeli mobil. Ini mainan yang aku butuhkan. Benar, Hongxi. Itu yang kau butuhkan. Ayo, balap. Iya, ayo. Ayo, balap. Secara mendadak, mobil mainan menjadi teman Hongxi untuk waktu yang lama.